Hospital dah tak nak kan? Dia campak dekat sini. Eh? Jangan sentuh anak aku! Maafkan yang kotor! Yang hina! Binatang! Apa ni? Kenapa? Sekarang tanah aku pula pukul kau. Tanah aku pula pukul kau. Kau nak rasa tak? Hei! Hei! Hujan-hujan gini pun nak keluar. Hai, dia kecil lah Mak ni. Bising-bising. Kalau itulah Maya, kalau aku tak belasah dia cukup-cukup. Eh, ini bukan mak dia lah. Yang baru nampak, biasa juga. Asal kau try. Eh, tak apa-apa lah korang. Mana Sarah? Aku nak tanya Sarah. Mana Maya? Ini mesti ada orang yang mengajar. Anak kau tak balik. Apa kena dengan Sarah? Kau ni dah macam betina sundal kau tahu tak? Senang cakap, kau mati terus lagi baik tau. Mama! Kak, jangan masuk campur hal pribadi Umi. Kalau kakak tak suka Umi tinggal sini, Umi boleh keluarlah. Umi! Andi! Eh, dosa yang kau buat ni kau tak tertanggung tau. Sekarang ni kau nak jadi pembunuh pula. Kalau ibu nak biarkan dia tinggal kat sini, biar Hairi je yang keluar. Kenapa macam ni, Umi? Itu sebab aku malas nak berbual dengan kau. Kau faham tak? Kau punya bodoh. Eh, kau memang tak guna. Bapak apa kau ni, ha? Kau cakap apa? Kau perlu kikis dengan aku lagi ada. Kau cakap apa? Mak kau yang macam kau tak guna lah. Umur cinta dah berapa sekarang ni? Kau tak masukkan sekolah lagi. Dulu aku macam mana? Umur aku 8 tahun baru masuk sekolah, kan? Ha? Lepas tu, kau lari dengan jantan mana? Hanya dirimu yang bisa mendoakan ketika ku tiada bernyawa di dunia.